Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abihi wa bi'ulumihi fid daraini amin qala wa qala sallallahu alaihi wa sallama faqihun ay alimun bi ilmi syari'ati. Jadi wahidun mutawarri'un ay mutakallifun bitarkil maharimi fahuwa al-muqtadi fi dhalika ashaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin ay fil ibadati jahilin ay bima yatra'u alaiha wari'in ay tarikin lil maharimi fahuwa al-muntahi wahuwa al-muntahi fil qafi anil maharimi. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun, seorang faqih. Ya, faqih. Siapa itu yang dikatakan faqih? Ai alimun bi ilmi syariati, yakni orang yang alim, orang yang mengetahui ilmu syariat, itu faqih. Ya, orang yang tahu, paham ilmu syariat, itu namanya seorang faqih. Wahidun, seorang saja. Ya, seorang faqih. Mutawarri'un, yang bersikap warok. Apa itu makna mutawarri'? Ay mutakallifun bitarkil maharimi, yakni yang terbebani dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Ya. Jadi warok itu apa warok? Tarkus syubuhati khaufan, ya. Minal wuku'i fil muharramat, itu namanya warok. Dia meninggalkan perkara yang subhat khaufan, karena rasa takut dirinya. Ya, minal wuku'i, daripada terjatuhnya dia fil muharramat, di dalam hal-hal yang haram, itu warok. Makanya orang warok jangankan yang haram, yang subhat aja ditinggalin sama dia. Ya, orang warok tuh. Jangankan yang haram, yang subhat saja, yang meragukan ditinggalin sama dia, itu warok. Makanya seorang faqih yang warok gitu ya. Seorang faqih yang warok. Orang alim, udah alim warok lagi. Fahuwa al-muqtadi fi dhalika, maka dia itu yang memulai dalam yang demikian, yakni di dalam kewaroannya. Asyaddu ala syaitani, itu terlebih berat seorang alim, seorang faqih yang waro itu terlebih berat ala syaitan, atas setan, min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah. Mujtahidin, yang bersungguh-sungguh, ai fil ibadati, yakni bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Jahilin, namun bodoh. Ya, jahil itu namun bodoh. Ai bima yatra'u 'alaiha, yakni bodoh dengan apa yang terjadi 'alaiha, yakni atasnya. 'Alaiha makna 'alal ibadah. Ya. Dia bodoh dengan apa yang terjadi atas ibadahnya.
Dia ahli ibadah, rajin ibadahnya, tapi bodoh sama ibadahnya. Artinya bodoh apa? Dia tidak menguasai ilmu ibadah yang dia lakukan, yang dia sungguh-sungguhkan. Ada orang nih, seorang abid katakanlah, yang dia lakukan sholat, kalau ame ibadah getolnya bukan main. Kalau kita sholat umpama ya, mulai dari sholat sunnah subuh 2 rakaat, lalu sholat subuhnya 2 rakaat, sholat isyraknya 2 rakaat, kita ambil bagian daripada sembahyang duhanya 8 rakaat, ya kan? Ini belum sampai dohar nih, kita berhitung deh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat subuh 4, 2 rakaat isyrak 6, tambah duha 8, 14 rakaat. Ini belum sampai dohar, udah 14 rakaat. Nah ini di semangat ibadah. Orang yang dikatakan abid, dia gak cukup 14 rakaat dari waktu sebelum dohar. Dia sebelum dohar dari subuh sampai dohar, udah ngerjain sholat 100 rakaat. Kan abid banget namanya itu. Ya, mujtahid, benar-benar orang yang bersungguh-sungguh fil ibadah, dalam ibadahnya. Tapi jahil. Ya, jahil lah artian dia enggak menguasai ilmu ibadah yang dia lakuin. Begitu ya, jahil gitu. Wari'in dan waro' juga dia. Ya, waro' ai tarikin lil maharimi, yakni orang yang meninggalkan bagi hal-hal yang haram. Fahuwa al-muntahi fil kafi 'anil maharimi, maka warok di sini al-muntahi, orang yang terakhir, yang belakangan, fil kafi, di dalam menjaga anil maharimi dari hal-hal yang haram. Itu buat setan, orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, namun dia jahil, enggak ngerti ame ibadah yang dilakukan. Wariin, walaupun dia warok meninggalkan diri dari hal yang haram, itu tidak terlebih berat buat setan dibandingkan oleh seorang faqih, orang yang alim, orang yang ngerti ilmu, dan juga warok menjaga diri dari hal yang haram walaupun ibadahnya pas-pasan. Ya, walaupun tuh orang alim ibadahnya pas-pasan, diambil umpama ya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat subuh, isrok juga umpama isrok, kalau umpama di keburu isrok, kadang udah ketinggian matahari diambil duha, kali duha sampai 8 rakaat, paling juga 4 rakaat dikerjain, sedikit tapi alim, seorang yang faqih, ngerti ama ilmu syariat, asal diwarok, itu setan lebih takut sama orang yang model begitu ketimbang sama 1000 orang ahli ibadah. Ya, 1 orang faqih, orang alim yang warok, itu terlebih berat buat setan timbang ngatasin 1000 orang ahli 1000 orang ahli ibadah yang jahil dalam ibadahnya walaupun warok. Itu enteng sama setan. Makanya kalau ada orang alim dia lagi tidur di pojokan, tidur di pojokan, di saf depan itu ada 1000 orang lagi ibadah, tapi enggak nampak alim. Itu setan, dia masih segenan sama orang alim yang tidur ketimbang 1000 orang yang lagi ibadah. Itu kan setan mau enggak mau ngeliwatin orang alim yang tidur kalau dia mau gangguin orang yang 1000 orang yang lagi ibadah. Itu setan tuh mindik-mindik jalan itu. Mindik-mindik. Di depan orang yang alim, buat sampai gangguin, godain orang ibadah yang 1000 orang. Itu mindik-mindik. Kenapa mindik-mindik? Khawatir tuh setan. Takutnya orang alim yang lagi tidur bangun, akhirnya 1000 orang yang lagi ibadah selamat semua. Begitu. Makanya dulu saya dikasih tahu, ada call-nya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu dikata Syekh Junaid, kun aliman sufian,
wala takun sufiyan aliman. Jadilah engkau itu alim dulu, baru jadi sufi. Gitu. Wala takun sufiyan aliman, jangan jadi sufi dulu baru jadi alim. Ya. Jadi alim dulu baru jadi sufi. Jangan jadi sufi dulu baru jadi alim. Balik. Kalau udah alim buat naik kepada sufi mudah. Tapi kalau udah jadi sufi ahli ibadah, nyari alimnya belakangan, ada panan setan yang begini. Kata setan, ini makanan saya nih. Hah? Seorang sufi yang enggak mencari alim dulu, dia enggak ngerti hukum fikihnya, enggak ngerti hukum syariatnya. Bawaannya mau wirid aja yang sehari 1.000.000 kali. Bayang aja sampai ribuan rakaat, tapi enggak tahu caranya wirid, enggak ngerti caranya ibadah sholat yang lagi dikerjain. Yang kayak begitu setan itu demen tuh yang kayak begitu. Ya, padahal setan. Tapi kalau orang yang alim setan enggak berani. Pernah diceritakan kan tuh? Ya, ada seorang ahli ibadah tapi jahil. Suatu saat kata setan, ini empanan saya nih. Ya, walhasil pas sampai rumah ini orang ahli ibadah digoda. Duhai abid, orang yang ahli ibadah. Ada suara nih. Udah banyak ibadah yang kau kerjakan. Semuanya sudah aku terima. Semuanya sudah aku terima. Nih, kata suara kepada orang ahli ibadah yang jahil. Maka cukuplah ibadahmu. Cukuplah ibadahmu untuk memenuhi semua kebutuhan akhiratmu. Kata ini orang yang apa? Orang yang ahli ibadah tapi jahil. Dengar suara kayak gitu. Karena dia bilang suaranya itu udah aku terima semua dan udah cukup ibadah. Akhirnya senang dia, bersyukur dia, maka bersujud itu orang ahli ibadah yang jahil kepada suara itu. Walaupun ucapannya alhamdulillah, karena memang disangka itu suara Allah. Ya, bersyukur dia karena dibilang udah cukup, enggak usah ibadah lagi, akhirnya diberhenti dari ibadah. Dia berhenti dari ibadah. Karena merasa itu udah ada satu suara yang meyakinkan dia kalau ibadahnya itu udah diterima dan cukup. Karena emang dia ahli ibadah, banyak ibadahnya, sembahyangnya enggak main-main. Begitu. Sujudlah dia kepada suara itu tanpa disadarin, padahal dia sedang sujud kepada setan. Setan yang godainnya. Kata setan, rasain lo kena gitu. Atau lagi ada orang alim ngerti urusan-urusan sama ibadah, urusan syariat. Ibadahnya pas-pasan. Begitu. Ya, pas sampai di rumahnya setan sama godain dia. Ada suara tuh setan tuh nyupain. Duhai hambaku, begitu. Ibadahmu sudah terlalu indah. Sudah cukup bagimu untuk ibadah memenuhi daripada hajat dunia dan akhiratmu. Karena dia orang alim, ngerti. Dia tahu. Mana ada orang hidup ibadah cukup. Sedangkan Allah Ta'ala kan berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, kepada Allah, sehingga datang kepadamu al-yakin. Memang yakin? Al-maut, mati. Orang masih hidup, masa ibadah cukup? Gak bener nih suara. Gak bener nih suara nih. Dia tahu itu setan. Dia tahu. Tantangin malah. Keluar loh setan. Kelihatan hukum pelangin. Padahal ibadahnya biasa-biasa aja. Tapi karena dia tahu ilmu, dia enggak tertipu, min makai di syaitan, dari tipu daya setan, selamat. Malahan yang tadi itu orang yang rajin ibadahnya, sembahyangnya ratusan rakaat sehari, dengar timbang suara kayak begitu, sudah cukup, diberhenti, masih hidup diberhenti ibadah. Sebab apa itu? Bodoh. Ya, sebab jahilnya. Makanya 1000 orang
yang ahli ibadah namun jahil walaupun warok, itu jadi empanan setan dan tidak terlebih berat bagi setan daripada seorang faqih, seorang yang alim dalam ilmu syariat yang dibersikap warok walaupun ibadahnya pas-pasan. Orang alim, mohon maaf, dia keliwatan sholat aja, keliwatan sholat kadang-kadang nih, emang kadang-kadang juga sih orangnya pada ya demen gitu ya, orang alim gitu ya, orang pada membayang subuh pada rajin gitu ya, dia sengandem baru bangun gitu ya, kadang-kadang gitu, kadang di keliwatan jam 9 dia baru bangun, tapi alim dia nggak jadi pusing karena emang tidur bangun siang bukan mau dia, dia tahu kalau sesuatu idza fata gitu ya minal faridah yang kelewatan dari yang fardu ya, maka dikotok, dibayar kotoknya. Selesai ya? Ya selesai, karena tahu sesuatu yang terluputin dari yang fardu wajib dikotok, dibayar kotok deh. Begitu dibayar kotok. Iya, walaupun orang kata bayang duha pakai kunut mana gitu ya. Tapi kan dibayar kotok, selesai itu urusan. Kalau yang enggak ngerti bayar kotok enggak? Kagak tahu dia. Malah dia nanya, kodok itu sembahyang lagi safar ya? Oke, sembahyang safar. Kalau safar kan urusan jamak kosor. Ini ngomongnya kita sembahyang kodok kan, sayang amat sembahyang di kodok. Gitu. Ada orang alim ngerti, ada jamak, ada kosor, nanti jamak ada takdim, ada jamak takhir. Kalau yang jahil, yang bodoh tahu gak kayak gitu? Kagak tahu. Ya, ini makanya setan itu terlebih berat ya kepada seorang faqih ya alim dan warok ketimbang 1000 orang ahli ibadah namun jahil walaupun warok gitu. Kenapa tuh? Wadzalika, dan yang demikian itu li'ana syaitana kullama fataha baban 'ala nasi minal ahwa'i ya. Tiap-tiap kali itu setan fataha baban, dia buka satu pintu ala nasi atas manusia minal ahwa'i, dari hawa nafsunya. Kan setan mulanya gitu, hawa nafsu itu jadi alatnya setan ya. Kapan waktu setan buka satu pintu dari manusia, dari hawa nafsunya manusia, wa zayyana syahawati, lalu setan hiasi syahwat-syahwatnya itu fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, yakni hati manusia, bainal faqihil arifi makayidahu, di antara orang yang faqih al arifi yang mengetahui makayidahu akan tipu dayanya setan, fayasuddu dzalikal baba, maka menutuplah orang yang faqih itu akan pintu syahwat yang dibuka setan itu, dibuka, tutuplah. Karena dia ngerti ini mau setan nih. Kayak tadi, mana ada syariat perintahin orang masih hidup suruh berhenti ibadah, enggak ada. Ya, kan dia tahu ilmunya, enggak ada. Ini suara pasti suara setan nih. Disifar banyak-banyak. Mental setan gagal daripada rencananya. Ketimbang orang yang tadi ahli ibadah tapi bodoh. Dia malah bersyukur, alhamdulillah ternyata enggak sia-sia ibadah saya selama ini, begitu. Dia sujud, padahal dia sujud sama siapa? Sama setan. Dia berhenti dari ibadahnya karena dia merasa saya sudah mendapatkan firman dari Allah Ta'ala, begitu. Maka siapa dirinya? Dan Allah Ta'ala tidak berfirman, tidak berkalam seperti kalamnya kita dengan teman kita. Masa Allah suaranya kayak begitu? Sama dong sama kita. Tapi orang yang ngerti dia tahu enggak begitu. Ya, kalamnya Allah tuh enggak begitu, enggak sama seperti kalamnya manusia. Maka orang alim itu fayasuddu dzalikal baba, ya si alim itu ditutup tuh pintu setan yang dibuka. Wa yaj'aluhu khaiban khasiran, dan orang alim itu menjadikan setan khaiban, kecewa. Ya, setan kecewa, khasiran dan merugi. Kata setan gini, aduh gagal maning, gitu kan setan begitu ya. Ya, ngoda kita terus, kalau umpama kita lawan, dia gagal tuh.
khasiran, merugi, kata setan, sia-sia waktu saya godain dia. Gak masuk, 1% juga gak masuk ke dalam orang alim. Gangguan terus-terusan. Ya semakin tinggi pangkat seseorang, itu yang gangguin juga gak sembarangan setannya. Tapi karena dia alim, punya ilmu, kepangkas semuanya, ketolak semuanya, ketutup semuanya daripada pintu yang setan buka untuk menggoda manusia. Bikhilafil abidi, berbeda dengan seorang abid, ya, seorang ahli ibadah. Fa innahu, maka sungguhnya dia, rubbama yashtaghilu bil ibadati, tiap kali ya orang abid itu sibuk bil ibadati, dengan ibadahnya. Wa huwa fi habaili syaitani, maka orang ahli ibadah itu, yakni yang tidak alim, yang jahil, fi habaili syaitani, ada di dalam talinya setan. Dia ibadah tapi pada tali setan, ya, jalurnya setan, iketan setan, untayan setan. Wala yadri, dan orang yang bodoh dia nggak tahu kalau dirinya sedang berada di dalam pertalian setan itu. Ya, yang tadi dibohongin setan, dipikir Allah, padahal setan. Begitu, masa orang hidup suruh berhenti ibadah? Nabi aja yang sudah dijamin sorga, banyak pahalanya, berhenti gak dari ibadah? Enggak. Ya, malahan Nabi itu ibadahnya banyak. Iya, padahal udah dijamin sorga sama Allah. Sampai istri Nabi nanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin sorga? Kenapa sampai kau payahkan diri seperti ini dalam ibadah? Apa jawab Nabi? Apa aku gak boleh bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan? Tuh, ibadahnya Nabi sebagai syukur nikmat kepada Allah Ta'ala. Ya, lagi kita timbang baru sembahyang bisa ngerapin duha 8 rokat doang. Terus malam bangun malam membayang tahajud 2 rakaat, witirnya 3. Ya. Tiap hari dikerjain. Perasaan menjadi kayak wali besar kita. Ada orang begitu. Ya. Dia mau sombong enggak berani, akhirnya ucup di hatinya. Bagus ini kampung ada saya yang rajin ibadah jadi aman. Kata hatinya dia ngomong begitu, enggak sama orang. Orang sombong namanya. Dia ngomong sendiri hatinya, bagus ada saya. Kalau nggak ada saya udah habis di kampung, kan ujub namanya. Padahal baru timbang biar sembahyang duha doang, ame witir malam. Dia merasa begitu. Dia punya perasaan orang lain nggak ada yang bisa ibadah kayak dirinya. Kira-kira datangnya ujub kayak begitu dari mana? Setan, dibisikin, ya. Terus besok pan waktu dibisikin lagi. Kamu ini udah jadi orang yang punya makom tinggi di sisi Allah Ta'ala. Besok kalau bisa puasa pakai sorban yang tebal ya. Begitu, dikerjain juga. Nah, iya. Begitu, dia mantesin dirinya. Yang mantesin dirinya sendiri dengan bujuk rayuan setan. Begitu. Ya itu ya, perbedaan orang ahli ibadah sama orang yang alim. Ahli ibadah yang jahil sama seorang faqih yang waro. Dia la yadri, enggak tahu tuh kalau dirinya sedang berada di dalam habaili syaitan, ya, dalam pertalian setan itu. Afada dzalika al-azizi naqlan 'anil thayyibi. Ya, telah memberikan faedah yang demikian oleh Imam Al-Azizi naqlan, karena menukil dia, ya, anil thayyibi, dari Imam Al-Thayyibi. Wa fi riwayati Turmudi, dan di dalam riwayat Turmudi, wa Ibnu Majahin, dan riwayat Ibnu Majah, an Ibnu Abbasin, dan juga dari riwayat Imam Ibnu Abbas, faqihun wahidun, seorang faqih gitu ya, seorang faqih saja tanpa disebutkan mutawarri, ya, dia faqih aja gitu ya, orang yang ngerti agama. Asyaddu ala syaitani, itu terlebih berat atas setan, min alfi abidin, daripada 1000 orang abid ahli ibadah. Enggak disebut war,
ya, dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Abbas, seorang faqih saja enggak disebutkan waro. Berarti ada kalanya nih orang faqih masih senang maksiat gitu. Ya, seorang faqih yang masih senang maksiat karena punya ilmu. Ya, karena punya ilmu gitu. Kadang-kadang maksiatnya bukan maksiat yang besar nih, kadang-kadang gitu ya. Lagi duduk sambil ngopi, ada perempuan lewat. Gitu tuh, ya. Suka begitu. Gitu, dehem doang. Cuman dehemnya kan manggil yang jauh tuh ya. Gitu. Artinya masih suka begitu gitu tuh, bukan maksiat yang besar, bukan zina, bukan judi segala macam, bukan mabok. Artinya masih suka begitu tuh. Iya, suka iseng gitu ya. Masih seneng ngobrolin bola gitu ya. Masih seneng main kerambol, umpama contoh aja gitu. Tapi dia alim. Itu terlebih berat buat setan ketimbang mesti ngadepin 1000 orang ahli ibadah. Ya, min alfi abidin, 1000 orang ahli ibadah. Nah, itu dalam riwayat yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena ilmu yang ada di dalam dadanya. Ya, ilmu yang ada di dalam dadanya. Maka dia tahu mana perkara yang benar, mana perkara yang salah. Ah, ini sih tipu daya setan nih. Nah, begitu. Ya. Kita kan juga kadang-kadang suka iseng juga kerjaan kita ya, masih masuk ke dalam hal-hal yang sia-sia juga kita. Asalkan ada ilmunya, nanti tahu. Kalau orang jahil bikin maksiat, orang bodoh maksiat, ya ini terlebih empanan setan lagi. Orang yang bodoh ahli ibadah aja empanan setan, apalagi udah bodoh tukang maksiat lagi. Ini makin setan, kata setan, gua yang kayak gini gak gua godain. Kenapa? Temen sama ya, temen sama ya, bodoh kan maksiat lagi. Begitu ya, itu enteng atau setan. Dia gak tahu dengan sebab kebodohannya kalau orang yang bikin dosa bisa diampunin dosa. Tapi kalau orang yang alim, yang ngerti, dia tahu kapan waktu dibikin dosa, maka dia wajib berbuat tobat wal inabah kepada Allah Ta'ala. Tobat kembali sama Allah, dijalanin pertobatan dengan kesungguhan. Dia kembali kepada Allah Ta'ala. Begitu ya, walaupun kita digambarin begini bukan berarti kita orang ngaji terus dibolehin maksiat karena tahu orang maksiat bisa tobat. Bukan ya, entar jadi salah paham lagi. Oh, berarti kan sekali waktu boleh maksiat nih, ngapain ngamalin ilmu? Maksiat ya bukan ngamalin ilmu. Di mana ngamalin ilmunya? Itu tobat. Begitu, bukan ya. Artinya kita yakinin orang yang bertobat min dzanbihi, dari dosanya, maka fayatubullah alaih, Allah terima tobatnya. Itu sih udah kita yakinin dengan kemantapan hati kita. Tapi bukan berarti kita disuruh maksiat, bukan ya, waliyadzubillah min dzalik. Karena tobat itu taufik. Ya, tobat itu taufik, pertolongan dari Allah. Walaupun kelihatan enteng didengarnya, kelihatan gampang dikerjainnya, tapi kalau Allah Ta'ala tidak tanamkan taufik itu kepada kita, maka tidak akan datang pertobatan dalam diri kita. Jadi kalau cerita kan ada tuh kisah seorang ulama, Barsisoh. Ya, pernah kita ceritain Barsisoh. Itu Barsisoh bukan ulama sembarangan. Jangankan dianya, muridnya kalau lagi kena dikir itu melayang-layang. Ya, melayang-layang tuh. Itu muridnya. Bagaimana gurunya? Tapi walhasil dalam cerita, dalam hikayat, Barsisoh wafatnya itu dalam keadaan sujud kepada setan. Padahal beliau seorang alim. Alim gak? Lah alim, muridnya bukan 20 orang. Ada kali 20.000 orang. Itu semuanya kalau dipunya wirid tuh murid melayang-melayang. Gimana gurunya? Tapi memang urusan perkara taubat ini taufik gitu ya. Perkara taubat ini taufik. Dia tertipu bukan sesuatu dari sesuatu yang kasar. Sesuatu yang halus. Ini tipu daya setan tuh halus gitu.
ya, kebujuk setan gara-gara dia lagi ibadah, setan ikutin ibadah di belakangnya sampai rapi ibadah. Ini Barsisoh ngelihat sama setan, tuh orang ibadahnya enak banget kayaknya, kayaknya tuh ibadah tenang banget, khusyuk banget. Lah setan ditungguin, kita kan mau setan dipantau terus, pantau gak kita? Pantau. Setan lihat kita dipantau terus, sedangkan kita nggak lihat setan. Kadang sekarang kadang suka lupa sama setan. Setan mantau kita kapan kita lengahnya, dia masuk tuh setan. Eh benar Barsisoh nanya, Tuan, saya lihat Tuan kayaknya ibadah enak banget, khusyuk banget. Apa kata setan? Dia tawadhu dulu. Saya mah nggak seberapa ya dibandingkan Tuan. Enggak, kata Barsisoh. Tuan lebih enak, lebih indah. Baru masuk kata Barsisoh, kata setan nih kena nih. Dia ngomong nih, sebenarnya saya orang biasa-biasa aja. Cuman emang dulunya saya ini tukang maksiat, gitu. Dulu saya tukang maksiat. Saya tukang bunuhin orang. Dulu begitu. Terus saya tobat sama Allah Ta'ala. Kan halus banget tuh. Tobat diajarinnya. Ya, tobat diajarinnya. Setelah saya tobat, saya merasakan nikmat indahnya ibadah kepada Allah. Kata Barsisoh, berarti bagaimana saya mesti? Ya Tuhan mesti bunuh orang dulu. Nanti habis bunuh orang, Tuhan baru tobat kepada Allah, maka Tuhan akan merasakan ibadah yang nikmat seperti ibadah saya. Waduh, berat banget, saya gak keberani bunuh orang. Ini urusannya nyawa orang ini. Kalau gak dikisos gak selesai. Begini dah Tuhan, ada cara yang lain, mau gak? Mau, begitu loh, mau. Ya walhamdulillah, benar. Dulu saya tukang perkosain orang. Perempuan mana yang kelihatan cakep dikit, saya perkosa dia. Lalu saya bertobat kepada Allah Ta'ala. Setelah saya bertobat, saya merasakan ibadah yang nikmat seperti saat ini. Kata Barsisoh, berarti saya, ya Tuhan perkosa perempuan dulu. Perkosa, nanti udah perkosa perempuan, baru tobat. Dimikir lagi, saya kan ulama, maksudnya mesti perkosa orang perempuan. Udah gitu, perkosa ini urusannya dzulmul abdi lil ghair. Zalim seseorang kepada orang lain, saya gak berani. Gak mau, saya takut. Begitu. Kata setan, udah hampir kena nih orang. Begini Tuhan, saya punya cara. Yang sekira-kira gak bikin orang lain jadi kerugian. Dulu saya kerjain itu, saya minum, suruh minum homer, ya suruh minum homer. Tenang, jangan khawatir, minum homer orang gak banyak tahu dan juga gak ngerugiin orang lain. Nanti udah minum homer, Tuhan tobat sama Allah Ta'ala, maka Tuhan akan merasakan indahnya ibadah seperti yang saya rasa saat ini. Ini setan masuk ke dalam begitu, kena juga. Iya juga, kalau saya minum kan orang gak kerugian. Kalau saya minum orang gak kerugian. Walhasil minum nah akhirnya, minum khamr. Ya minum khamr. Lagi mabok-maboknya khamr tuh, ya kan mungkin mabok khamr. Yang layanin penjaganya perempuan, cakep lagi. Ya hilang akalnya tuh. Karena lihat perempuan cakep, akhirnya tuh perempuan diperkosa. Diperkosa, dia teriak tuh, kedengeran orang. Akhirnya dibunuh tuh perempuan. Gara-gara khamr yang dianggap merugikan orang, akhirnya apa? Perkosa dia kerjain, ngebunuh juga dia kerjain. Alhamdulillah. Sampai akhirnya takut ketahuan nih sama orang, dibawa, dikubur tuh perempuan yang dibunuh. Sama setan pas dikubur, bajunya tarik keluar dikit. Yang orang cariin dapat di situ, tangkap Barsisoh. Diket Barsisoh sama orang-orang kampung. Karena ketahuan dia habis memperkosa, ngebunuh. Siapa yang dicari? Itu setan. Tuan, ini saya udah kerjain yang Tuan perintahin nih. Kok jadi begini urusan? Urusan jadi begini. Jadi tangkap ya. Apa setan bilang?
Saya sih nolongin kamu gampang aja. Gampang. Cuman kamu mesti sujud dulu sama saya. Minta tolongnya biar benar-benar kayak sujud sama saya, nanti saya tolongin. Jangan khawatir. Habis saya tolongin, rapi urusan, beres semuanya. Akhirnya apa? Karena ini basis of pengen selamat dari celakanya, dia sujud sama setan pada saat itu. Allah takdirkan tidak ada pertobatan baginya, lagi sujud Allah Ta'ala yakbit ya, Allah Ta'ala cabut nyawanya, akhirnya mati dalam keadaan sujud kepada setan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya, selamat dunia, selamat akhirat dari segala tipu daya setan dan segala kerusakan-kerusakan yang ada. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah waqala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi ay al-amili bi ilmihi al-abidi ka fadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakib ya waqala sallallahu alaihi wasallam.